Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini, dan kali ini kita kedatangan Asus Zenfone Max Pro M2. Ya, ini adalah handphone yang kalian tunggu-tunggu, tapi di video ini kita nggak akan full review tentang handphone ini. Kita hanya bahas singkat aja, unboxing dan sedikit impresi singkat awal kami mengenai handphone ini. So, untuk full reviewnya, kalian stay tune aja di channel 11 Hardware dan follow juga Instagram kita di @11.hardware. Kita mulai aja unboxingnya. Di dalamnya ada slogan "We Love Photo". Sepertinya memang salah satu nilai jual dari HP ini adalah kameranya. Pertama, kita lihat HP-nya dulu. Di bungkusnya ini ada tiga hal yang di-highlight oleh Asus, yaitu Max Performance, Max Battery, dan Max Durability. Mantap ya, baterainya 5000 mAh dan udah pakai Gorilla Glass 6 loh. Kemudian ada petunjuk manual dan kartu garansi, lalu ada soft case. Lalu di kotak kecil ini terselip ada SIM card ejector dengan logo Asus yang cukup unik. Dan yang terakhir di bagian bawah ada kabel data dan kepala charger 5V 2A. Oke, kita lepas bungkusnya dan inilah Asus Zenfone Max Pro M2 dan yang punya saya ini yang warna biru gelap gitu ya. Dan ini adalah spek lengkap dari Max Pro M2 teman-teman. SoC-nya pakai Snapdragon 660 AI Engine. Ada sedikit peningkatan dari Max Pro M1 yang pakai Snapdragon 636. GPU-nya pakai Adreno 512, punya layar IPS 6,3 inci dengan rasio 19:9, baterainya 5000 mAh, dan sudah support NFC. Sedangkan untuk harganya, pada saat video ini dibuat, saya sendiri belum tahu harganya berapa. Kalian bisa cek di menu deskripsi ya. Tebakan saya sih, kemungkinan harganya ada di bawah 3 juta rupiah untuk yang 464GB. Bisa lebih murah dikit atau lebih mahal dikit. So, kalau memang benar harganya di kisaran segitu, menurut saya ini best deal banget ya. Bodinya ini sepertinya terbuat dari plastik polikarbonat. Untuk desain bagian belakangnya cukup enak dipandang mata. Ada 2 slot SIM card dan 1 slot micro SD dedicated. Untuk UI-nya, ini Max Pro M2 menggunakan stok Android. Bisa kita lihat dari tampilannya ini. Lanjut ke main PUBG Mobile. Bentar aja kita tes, satu ronde aja. Di sini saya setting grafis ke HD, frame rate high, plus anti-aliasing aktif. Dan hasilnya pas saya main benar-benar hampir bebas lag ya teman-teman. Baik lagi jalan-jalan, baik lagi looting, ataupun lagi naik kendaraan. Dan ini adalah skor AnTuTu benchmarknya. Nah yang terakhir, kita tes sedikit kameranya ya. Hanya ada beberapa foto aja di kondisi siang hari di luar ruangan. So, gitu aja teman-teman unboxing kita dan sekilas pengetesan kita untuk Max Pro M2 ini. Untuk video review yang lebih mendetailnya, kalian tunggu aja ya di channel ini. So, stay tune, mungkin seminggu atau dua minggu lagi akan kami upload. So, tetap pantengin channel 11 Hardware teman-teman dan jangan lupa di subscribe. Dan sampai jumpa di video kami yang berikutnya.